Salam sejahtera, salam Malaysia Madani semua. Bertemu kembali dalam channel ini dan kali ini satu lagi berita sangat-sangat uh, mewujudkan bagi seluruh rakyat Malaysia dan berita ini adalah untuk anda semua. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua sebelum saya teruskan perkongsian pada kali ini yang mana saya lihat daripada satu persiapan uh, Uh, daripada Pak Aram Amin, daripada Twitternya hari ini, tapi sebelum saya teruskan perkongsian yang panas ini, terima kasih kepada subscriber-subscriber channel ini. Uh, semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua. Nah, tanpa membuang masa lagi, hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua secara ringkas saja di mana saya lihat daripada Twitter. Ya, yang mana satu ciapan daripada satu sumber yang mana Pak Arman Amin. Yang mana hari ini dia menyatakan di Twitternya berkata, Anwar dan Zahid sudah hidup pergerakan Muhyiddin. Yang mana sebelum ini juga kita sudah mendengar dan sudah uh, ada kenyataan bahwa Muhyiddin yang telah dinyatakan zahid menubuhkan perikatan nasional untuk membunuh Amno dan kali ini dia mengatakan bahwa Muhyiddin memang nak bunuh Amno dan pakatan harapan kata beliau sementara usaha untuk jatuhkan kerajaan dengan duit RM 300 juta berjaya dipatahkan serta merta kata beliau dan dia juga turut menzahirkan Alhamdulillah Kata beliau dalam ciapan twitternya hari ini Nah tuan-tuan dan puan-puan Sebelum ini kita sudah mengetahui juga bahwa SPRM telah membukukan ekaun bersatu Yang mana dikatakan berjumlah dana itu sebanyak RM300 juta Nah itu adalah jumlah yang sangat besar tuan-tuan dan puan-puan dan kali ini satu kenyataan daripada Pak Armans Amin itu sendiri, dia telah mengatakan bahwa usaha kerajaan untuk jat, uh, jat, usaha kerajaan Perikatan Nasional untuk jatuhkan kerajaan perpaduan dengan menggunakan duit RM300 juta berjaya dipatahkan, dan seperti mana kita tahu juga, PRN akan tidak. Berlangsung tidak akan lama lagi dalam enam uh, buah negeri terlibat. Jadi hari ini kita, kita telah mendengar satu perkongsian daripada beliau dan uh, kita tidak tahu apakah ini ada sahih ataupun tidak. Tetapi saya ingin kongsikan kepada anda semua. Yang mana tertarik untuk saya kongsikan kepada uh, subscriber subscriber saya, Anda semua ini. Jadi, itu saja untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan kepada Anda semua, dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih, kita jumpa lagi. Menteri Keuangan yaitu Tunku Zafrul, yang mana masih belum ada apa-apa uh, kemenangan. Jadi, itu saja untuk kali ini. Negara. Selain menghalang negara ini daripada menjadi sebuah negara sekular dan menghalang kehendaknya, parti-parti tertentu yang mahu uh, menyemaratkan kedudukan Islam dan agama-agama lain, serta mengangkat dan membela kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra. Tambahannya lagi, penentangan adalah kepada individu dan bukan terhadap Parti UMNO secara keseluruhannya. Karena menyifatkan UMNO dan BN jelas dengan prinsip perjuangannya, kata beliau dalam satu sidang media. Nah tuan-tuan dan puan-puan semua, itu adalah satu lagi berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua. Untuk Anda, puan-puan semua, uh, itu adalah satu berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini supaya rekan-rekan di luar sana juga boleh mengetahui isu semasa dalam negara ini seperti itu perlu menerima di dan Anwar yang merupakan seteru politik mereka sejak sekian lama bagi membentuk kerajaan di peringkat akar umbi itu belum selesai lagi malahan keteruja keterujaan menyertai kerajaan itu tidak berlaku di peringkat akar umbi amno seperti di beberapa negeri sebagai contoh di Perak Pahang seluruh negara pun sebenarnya kita tak nampak pun keterujaan mereka ini apabila nak tumbuh kerajaan dan seakan-akan tiada keterujaan yang berlaku dalam kelangan ahli AMNO itu petanda yang tidak baik kepada AMNO dan barisan nasional. Katanya lagi jika penjelasan gagal disampaikan ke peringkat akar umbi sehingga menjelang PRN, peluang AMNO untuk bangkit akan terjejas dan perkara ini juga akan heret pakatan harapan. Pakatan harapan juga akan turut terkena tempiasnya katanya yang juga membiarkan AMNO akan bersama dengan pakatan harapan pada 6 PRN akan datang. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, ini adalah satu daripada uh, berita terkini yang telah dinyatakan oleh satu sumber penganalisis politik Malaysia, di mana Azmi Hasan dia telah memberikan satu lagi gambaran buat AMNO masa depan AMNO saat ini di mana sinario dalam AMNO kali ini berbeza dengan ketika Anwar dipecat pada tahun 1998. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua itu sahaja perkongsian terkini, berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi, jangan uh, lupa untuk like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini hiburan yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi, channel ini lebihkan kepada politik, oke. Okay? Jadi, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah support dan subscribe channel ini. Jumpa lagi, semua.